Timnas Prancis menuju ke babak final Piala Dunia 2022 setelah menaklukkan Timnas Maroko di semifinal Piala Dunia 2022 Qatar yang berlangsung di Stadion Al Bayt Al Hor. Prancis keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 atas Maroko. Pada menit kelima, Timnas Prancis berhasil membuka keunggulan melalui aksi Theo Hernandez dengan membobol gawang Maroko setelah memanfaatkan kemelut ke depan gawang Yassine Bono. Diawali serangan dari sisi kanan yang dibangun Antoine Griezmann, bola kemudian dikirimkan ke kotak penalti. Mbappe coba menembak, tapi bola membentur pemain Maroko dan mengarah ke Theo. Skor pun berubah menjadi 1-0. Gol tersebut bukannya membuat Maroko terpukul, tapi mereka malah berani untuk menyerang Prancis. As Edin Unahi mendapat ruang tembak di depan kotak penalti dan mengarahkan bola ke pojok kiri gawang. Namun, Hugo Lloris dengan sigap menepisnya. Selepas 10 menit awal, Prancis mulai menyerang dan nyaris mencetak gol. Seandainya bola sepakan Giroud dari sisi kiri tak menghantam gawang. Tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Maroko mencoba menguasai bola dan memancing para pemain Prancis untuk keluar dari area pertahanannya. Prancis justru mampu menambah keunggulan pada menit ke-79 lewat gol Randal Kolo Muani. Kolo Muani masuk menggantikan Ousmane Dembele dan mampu meneruskan bola pantul hasil sontekan Mbappe yang mengenai kaki bek Maroko untuk menjadi gol. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Prancis menang 2-0 atas Maroko. Kemenangan ini mengantarkan Prancis menuju ke final Piala Dunia 2022. Prancis akan menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2022 Qatar yang akan berlangsung di Stadion Lusail Minggu 18 Desember 2022. Sementara itu, Maroko akan berlaga di partai perebutan tempat ketiga melawan Kroasia.